Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita turut berduka kehilangan Kiai Haji Dimyati Rois atau Mbah Dim. Lahir di Bulukamba, Brebes, 5 Juni 1945 dan wafat di Rumah Sakit Logerjo pada dini hari pukul 1.13 WIB Jumat. Beliau seorang tokoh bangsa, kiai sepuh karismatik yang hidup dalam kesederhanaan. Ceramahnya tentang sejarah, agama dan kebangsaan sangatlah menarik. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Seorang komunikator yang piawai. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu Wal-Fadilah, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Dengan segudang santri dan alumni yang bermanfaat di tengah masyarakat, sudah sangat banyak. Perjuangan dan khidmatnya yang tulus untuk NU tidak ada yang mengingkari. Mbah Dim tercatat dalam sejarah telah dua kali menjadi anggota Ahlul Khali Wal Akti, yakni pada Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, dan Muktamar ke-34 NU di Lampung 2021. Dan beliau juga salah seorang mustasyar PBNU. Prediksi dan firasat Mbah Dim di dunia politik terkenal sangat akurat. Sekedar contoh Kiai Haji Khalwani Brijan Purworejo Jawa Tengah yang sanad kitab Jam'ul Jawami'nya melalui Mbah Dim saat menjadi santri di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Suatu saat pernah sowan bertamu menemui Mbah Dim di Kaliwungu untuk meminta doa restu ingin menjadi anggota DPR RI. Mbah Dim memegang dan menepuk-nepuk telapak kaki kiri Kiai Khalwani sambil berkata, "Sampean ketok gambare, artinya gambarmu terlihat." Ternyata terbukti benar. Kiai Haji Khalwani Brijan setelah melalui proses yang agak alot akhirnya dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009. Kedalaman ilmu agama, wawasan kebangsaan yang luas, kecintaan yang amat sangat kepada bangsa Indonesia, kesederhanaan hidup, ketulusan, kesabaran, kepemimpinan, kesalehan, dan semua keutamaan dari seorang warasatul anbiya seperti Kiai Haji Dimyati Rois atau Mbah Dim sudah seharusnya kita teladani. Semoga semua amalan dan jasa-jasa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.